Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Quarter Liter Channel, guys. Di video kali ni, Abang nak share dekat korang satu tips ataupun tricks kalau helmet lama korang yang mungkin korang dah tak pakai lagi, tapi jangan buang. Kita tengok kalau helmet yang dah hampir-hampir kita boleh cakap nak buang tu, tapi kita makeover semula. Tapi sebelum Abang nak teruskan video ni, guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas. Hai, korang bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel Abang ni banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori vlog, dan Abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers pemula. Tapi sebelum Abang nak teruskan video ni, guys, bagi korang yang baru singgah kat channel Abang, Abang nak ajak korang follow dulu Abang di semua platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang yang baru hadir kat channel Abang, Abang nak ajak korang untuk subscribe dulu dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru. Alright, seperti di awal video tadi, Abang beritahu kat korang, kalau helmet lama korang yang dah mungkin korang dah tak mau pakai lagi, korang nak throw out, nak buang ataupun nak simpan dalam store. Tapi apa kata kalau dalam keadaan ekonomi yang sebegini, kita cuba cari jalan untuk berjimat, kemungkinan dengan helmet yang lama tu menjadi barang yang orang cakap boleh dijadikan sebagai collector item suatu hari nanti. So kat belakang Abang sekarang ni, kalau korang tengok, ni adalah Showy X14 yang mana Abang dapatkan waktu start-start masa mula Abang berlumba dengan Yamaha R25. So helmet ni memang dia punya quality top notch. No doubt, memang Abang tak boleh cakap tentang kesedapan dia, kekejapan dia, dan juga dari segi ventilation dan juga safety. Helmet ni boleh dikatakan top of the range masa zaman tu lah. Sekarang dah ada X15 kan, tapi masa zaman X14, helmet ni menjadi antara helmet kegilaan ramai sebab helmet ni salah satu helmet yang digunakan oleh pelumba MotoGP, iaitu Marc Marquez. Kita tengok Marc Marquez kan, dia menggunakan helmet Showy X14 masa tu. Sekarang ni dah X15, tapi apapun, 14 dengan X15 adalah ada sedikit ventilation upgrade dan juga design. Selain lain daripada tu, Abang boleh katakan helmet Showy plus minus macam sama je. Kalau korang tengok macam helmet Arai, AGV dan sebagainya, bila setiap kali upgrade tu ada sedikit-sedikit perubahan yang nak menjadikan something new, barulah kita cakap nak dapatkan helmet baru. Mestilah ada sesuatu yang baru kan. So di episod kali ni ataupun di video kali ni, guys, Abang nak buat sedikit, Abang nak tunjuklah dekat korang tentang helmet ni, yang mana helmet Showy ni, okay, helmet Showy ni masa mula-mula Abang beli dulu, dia tak adalah corak yang kat depan ni. Kalau korang tengok corak Red Bull ni memang smart lah weh, smart habis kan. Okey, masa mula corak dia memang semua warna merah macam ni. Atas ni ada logo semut, dan di bahagian belakang tu ada number Marc Marquez 93, dan konsep design dia memang macam ni. Dan untuk Abang baik pulih helmet ni, sebab Abang ada jatuh beberapa kali di litar Sepang mengakibatkan helmet ni ada scratches. Kalau kita cakap helmet kalau jatuh tu memang dah tak bagus untuk pakai lagi, tapi kena tengoklah jatuh macam mana. Kalau setakat helmet korang jatuh dari motor, tak ada masalah pun untuk terus pakai. Dan kalau korang jatuh yang biasa-biasa dan ada scratches-scratches pun tak ada masalah, sebab helmet ni dia dibuat dengan beberapa layer untuk memastikan ketahanan helmet ni. Dia punya shell ni tahan lama. Dan kalau kita bercakap tentang expired satu-satu helmet tu, ya, memang ada expired dia, tapi tengoklah macam mana kita pakai. So Abang ada jatuh beberapa kali dekat litar Sepang. Helmet ni biasanya jatuh bukan dalam keadaan speed yang terlalu laju, tapi jatuh lah, kita cakap jatuh, dia ada scratch di bahagian depan, bahagian sini, bahagian tepi ni adalah cala-cala manja.
So kalau korang tengok ni bahagian keseluruhan helmet ni masih elok guys, memang tak ada masalah apa pun. Tapi bila dah ada scratches macam tu, hati ni dah memang tengok pun tak syok, tambah-tambah lagi nak pakai helmet ni, memanglah tak best kan. So apa abang buat, abang decide untuk pergi buat airbrush satu helmet ni, airbrush helmet ni. Tapi bila dah abang berbincang dengan member yang nak buat airbrush tu, dia cakap why not kita touch up bahagian-bahagian yang ada scratches, yang ada calar, mostly di bahagian depan lah, bahagian depan ni. So tak perlu buat satu helmet. So abang cakap okay, so kita orang workout dengan satu design Red Bull. Kalau korang tengok design Red Bull ni, kebiasaan design ni memang di kebanyakan helmet Mark Marquez ada design Red Bull yang berwarna kuning, merah dan biru. So bila dah buat layout dekat helmet ni, abang tengok memang nampak super super awesome guys. Nampak memanglah agak different, agak lebih cantik. So abang cakap okay, why not kita proceed. So inilah hasil dia guys selepas di airbrush semula. Okay, nampak tak? Kau nampak dia punya design. Abang boleh cakap no doubt memang super super awesome guys. Okay, so ini design ni yang mana abang buat di dekat je dengan rumah abang, dekat Bukit Mentajam. So nanti kalau boleh abang letakkan sekali dia punya Instagram ataupun TikTok link di bawah. Kalau korang yang berhajat nak buat airbrush helmet korang, tak kisahlah helmet ke, cover set motor, nak cat apa pun, korang boleh hubungi beliau. Okay, so selain daripada tu, waktu PKP dulu, boleh dicakapkan hampir 2 tahun tak naik motor. Inner dalam ni guys, showy punya kelemahan, inner dia cepat rosak. So apa yang abang buat, abang pergi repair balik inner dalam ni. So inner dalam ni abang tak ganti baru guys. Abang dapat satu kontak hari tu dekat KL kalau tak silap abang, ataupun Pahang. Dia ada repair balik dan dia gunakan balik semua material original. Dia punya kaki-kaki original tu, tapi dia buat balik sponge semua everything. So nampak tak ada beza, nampak memang baru macam original guys. Dan pakai memang kejap, memang smart, dan boleh katakan 100% kekal barang yang original. So kos dia untuk repair ni lebih kurang RM230 kalau tak silap abang. Selepas abang repair tu, barulah abang jumpa dekat Shopee kalau tak silap abang. Dia ada daripada China, dalam 100 lebih boleh dapat dah. Dia punya semualah, cheek pad dalam ni, dia punya cover, dia punya inner dan sebagainya, dalam 100 lebih. Tapi tak apalah abang dah buat. Yang penting abang masih kekalkan barang yang original dan dia punya result memang super awesome guys. Dan untuk airbrush tadi, untuk airbrush abang tak buat full, abang just buat kiri kanan. Kos dia lebih kurang RM350. Kalau aku cakap RM350 campur RM220, baru RM570 abang dapat guna balik helmet Showy X14 yang smart, yang cantik ni. Tak perlulah simpan dalam stok ataupun buang guys. Nampak tak? Barang yang dah hampir-hampir abang dah tak pakai, tapi dengan sedikit kita buat investment, kita keluarkan sedikit duit untuk upgrade balik, untuk cantikkan balik, grooming balik helmet. Tak perlu dah kau nak bazir-bazir beli helmet baru. Kau masih dapat pakai helmet premium macam ni bila kita buat sedikit finishing ataupun grooming balik helmet tersebut. So abang ada satu helmet yang abang pernah buat, boleh cakap airbrush keseluruhan dia. Kalau korang ingat tak helmet apa tu? Kejap abang share dengan korang. Nak tahu helmet apa guys? Ingat tak? Helmet pertama. Bukan helmet pertama lah. Helmet pertama yang mana abang buat airbrush setelah crash teruk masa di Sepang. HGC guys. Yang ni full airbrush. Kalau korang tengok, dah nampak pun tak cantik dah lah kan. Helmet lama, tapi abang simpan sebagai collector item helmet ni sebab banyak kenangan. Banyak kenangan sangat helmet ni. Nampak tu Quarter Liter Channel kat atas tu guys. Kan? Nampak?
Betul-betul. Channel sebelah kiri ni Pulau Pinang punya flag dengan jambatan Pulau Pinang, guys. Energy ni, energy ialah stiker energy. Okey, yang ni full airbrush. Kalau sebelah kanan, okey, Project D, dan juga ada Malaysia punya flag. So kalau kata bulan merdeka ni, pakai helmet ni memang super nice, guys, sebab dia ada bendera Malaysia. So pada 31 hari bulan nanti, abang juga ada sertai pebarisan Superbike di Padang Kota Pulau Pinang untuk pebarisan merdeka pada tahun ni. Tahun lepas kita buat di Batu Kawan, dan tahun ni kita buat di Padang Kota. Maybe abang kan pakai helmet ni untuk pebarisan merdeka, is super nice buat di Penang. Ada flag Penang, ada juga flag Malaysia flag. So is super awesome, dan juga flag daripada Kuartal Liter Channel, guys. Ha. So yang ni full airbrush dulu abang buat. Harga dia lebih kurang, abang kena tak silap lah, masa tu zaman tu dalam RM550. Tapi hasil dia kurang mantap. Kalau tengok daripada jarak jauh tu memang cantik, tapi kalau tengok dekat, detail dia so-so je lah, guys. Boleh cakap dalam 7/10. Yang ni abang buat di Penang juga. Tapi okey lah, kita pun nak yang bajet masa tu, so dapatlah yang hasil macam ni. So untuk Showy, RM350. Untuk side kiri dan kanan, Red Bull. Totally terbaik, guys. Abang recommended untuk airbrush dekat Mi Dragon, kalau tak silap abang demi Instagram. Nanti abang dapatkan balik link dia, abang letakkan di ruang description di bawah, guys. Alright, guys, itu adalah serba sedikit update abang tentang helmet, yang mana kalau dah korang dah mungkin tak mau pakai lagi, tapi ada cara untuk jadikan collector item ataupun terus gunakan semula dengan bajet yang rendah, bajet yang sikit, korang boleh cantikkan helmet korang balik, guys. Okay, so sedikit update untuk korang. So pada 10 hari bulan 8 ni, dalam seminggu lagi, abang akan ke Colmar Tropical di Bukit Tinggi untuk menyertai event terbesar BMW S1000 dan juga HP4 yang mana dianjurkan setiap tahun. Tahun lepas di Cyberjaya juga abang hadir, tetapi kali ini yang meriahnya, yang hebat dia tahun ni, abang adalah salah seorang sponsorship untuk event tersebut. So abang harap event tersebut lebih meriah lagi tahun ini, disertai lebih daripada hampir 500 biji kenderaan ataupun jentera BMW. Seluruh Malaysia akan hadir memeriahkan event tersebut. So pada 10 hari bulan nanti, abang akan berada di Bukit Tinggi, Colmar Tropical. Dan juga pada 31 hari bulan, abang akan sertai pebarisan merdeka pada 31 hari bulan Ogos di Padang Kota Lama, Pulau Pinang. So abang rasa video sedikit update untuk korang hari ini itu saja. Sampai jumpa lagi di lain video, guys. Seperti biasa, bagi korang yang baru singgah ke channel abang ni, abang nak ajak korang like, share dan juga subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng, guys, untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru. Okay, guys, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, Kuartal Liter Channel. Bye, guys.